Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah hadir dan berkumpul para penggiat, penjual dan juga para pedagang yang hari berkumpul yang akan meresmikan Tugu Tauco. Dan kita beri semangat dulu, tepuk tangannya mana para pedagang Tauco. Dan hari ini akan diresmikan langsung oleh rekan-rekan Pak Budi juga selaku penggiat Tauco yang sudah berdiri dari 1880 ya. Dan hari ini akan dipencet tombol dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kita hitung mundur dari 7 ya. Barang-barang siap dipegang barang-barang. Kita hitung bersama-sama. Kita hitung bersama-sama. 7 6 5 4 3 2 1 Cianjur. Oleh-oleh Cianjur. Mantap. Gua perasana itu gue tahu Cianjur. Oh, terus enak Uri. Dari gula aren. Kacang kedelai asli. Tahan, 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 tahan. Hajin gila kan?
Hari ini Tugu Lampu Gentur yang diinisiasi oleh Bapak Bupati yang akan dinyalakan sebagai simbol launching lampu Tugu Lampu Gentur. Hari ini akan dinyalakan oleh Pak Dede selaku pengrajin lampu gentur yang sekarang masih tetap bertahan. Mudah-mudahan dengan simbolisasi dinyalakan hari ini, lampu gentur menjadi salah satu produk yang bisa termasyur ke seluruh dunia. Untuk itu kita hitung mundur dari 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tengah-tengahnya gembira sekali Pak, alhamdulillah gitu. Nah, harapannya sendiri untuk lampu gentur sendiri gimana nih ke depannya? Ya, supaya lebih maju aja gitu kan. Lebih sama berkembang gitu kan. Kalau saat ini lampu gentur mau udah dikenal banyak, sudah kenal luas atau seperti apa? Alhamdulillah lampu gentur sudah dikenal banyak sampai ke luar negeri lah gitu. Apa? Pengiriman sendiri yang paling banyak itu saya kirim ke Bali. Iya, Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk meresmikan atau meluncing Tugu Pandan Wangi yang digagas oleh Bapak Bupati Bapak Haji Irfari Paromuhtar. Dan hari ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh para tamu undangan dari pemerintahan dan juga dari petani, khususnya juga Kasepuan Bapak Ibrahim yang hari ini bersama-sama hadir. Untuk itu, mari kita bersama-sama ucapkan bismillahirrahmanirrahim dan kami persilakan Bapak Ibrahim untuk menekan tombol Tugu Cianjur Pandan Wangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Cianjur, nah dengan adanya Tugu yang melambangkan Pandan Wangi ini gimana nih menurut Pak Ibrahim sendiri sebagai penggiat? Yang jelas ini suatu gambaran bahwa Pak Bupati sangat betul-betul memperhatikan lah keberadaan Padi Panawa yang merupakan ikon pemerintah daerah dan masyarakat Cianjur sendiri. Di mana Padi Panawa ini pernah mengalami jatuh bangun dan saat ini terus terang saja bahwa Bupati 2016-2021 itu berbeda dengan bupati-bupati yang lain, walaupun memang diawali dengan oleh bupati-bupati lain. Jadi di sini ada langkah konkret dan ini pun Tugu ini merupakan langkah konkret di mana ya tentunya harapan ke depan ya karena pemerintahnya memperhatikan diharapkan diikuti juga oleh para petaninya sendiri, itu demikian.